Sobat Polri, kembali lagi bersama saya dalam Info Presisi yang akan membahas tentang penyaluran air bersih oleh Satuan Brimob Polri kepada masyarakat pada sejumlah wilayah di Jawa Timur. Peduli terhadap kondisi krisis air, Sat Brimob Polda Jatim menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Beberapa wilayah berbeda ini dilanda kekeringan efek musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur milik warga kering sehingga kesulitan mendapatkan air bersih. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga dengan berbondong-bondong mengantri dan membawa jerigen saat prosesi penyaluran berlangsung. Selain itu, bantuan ini diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat dalam mendapatkan asupan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dropping air bersih juga merupakan bentuk pengabdian Polri terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Malingmati dan atas nama warga masyarakat Dusun Kedumpoh khususnya untuk RT21 Desa Malingmati mengucapkan banyak terima kasih kepada Sat Brimob Polda Jatim atas bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat kami. Semoga air bersih ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Desa Malingmati. Sekian informasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bribda Tamara pamit undur diri dan sampai jumpa pada info berikutnya. Salam Presisi.